pusate ndek Magetan. Ngombe es teh camilane molen. Wis suwe ora parian. Parian maneh nggih tombo kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Khomarul Huda. Oke lur, ini sebagai pembuka sudah lama kita gak parian. Kita parian dulu tadi. Oke, di siang hari ini sekitar pukul 2 kita akan pantau keberangkatan-keberangkatan dari depan Terminal Purabaya Tebung Rasih. Ini cuacanya mau hujan lur, ini sudah mulai gerimis. Ini saya tengah berada di depan halte Jalan Waru atau sebelah samping pintu keluar Terminal Purabaya. Oke, langsung saja simak video ini sampai selesai. Pukul 2 lebih 7 menit ada tentrem Purabaya Malang Blitar ini. Cuacanya sudah mulai hujan ini. Di belakangnya ada Wiji Lestari. Hasil tari biasa Surabaya Bojonegoro. Dan juga ada Damri itu angkatan Bandara Juanda. Pukul 2 lebih 8 menit ini ada Harapan Kita. Ini Probolinggo Surabaya Cirebon ini. Harapan Kita atau Akas N1 ini ternyata rumahnya terpantau cukup ramai. Di belakangnya langsung pukul 28 menit Bagong. Ini ada karena jurusan Pare Blitar, rumahnya ada yang berdiri ini. Pukul 2 lebih 10 menit ini Sugeng Rayu Surabaya Sulucuk Jalur. Disambut hujan deras ini. Pukul 2 lebih 11 menit ini ada beberapa bus. Ini ada Ponorogo Indah Steel Heat. Ini XPO Haryanto jurusan Ponorogo ini patas. Rumahnya cukup lumayan ini. Dan di belakangnya ada Restu Panda. Ini Surabaya Malang, AC tarif biasa. Ini via arteri atau tol Porong. Masih pukul 2 lebih 11 menit. Ini ada Harapan Jaya Patas dan juga Laju Patas ini. Harapan Jaya tujuan Tulungagung. Oh, terpantau full seat. Dan juga ada Laju ini jurusan Jember Banyuwangi. Pukul 2 lebih 12 menit ini terpantau tentrem. Dan juga double deck Rosalia Indah Lur di tengah durian hujan Malang Solo Jakarta. Ini tentrem masih menaikkan penumpang. Ini tentrem. Oh, mohon maaf ya, ternyata ini Akas. Hasil tarif biasa ini Akas 4 jurusan Banyuwangi via Situ Bondo. Ini pukul 2 lebih 15 menit ini Mulia ini Surabaya Ambulu. Hasil tarif biasa ini. Pukul 2 lebih 16 menit ini Jaya Putih atau Jaya Riau Ekonomi atau AC Tarif Biasa Surabaya Ponorogo. Pukul 2 lebih 17 menit ada tentrem AC Tarif Biasa tujuan Malang. Belakangnya ada Restu Panda juga tujuan Malang lor. Langsung ini gandeng ini. Wah, penumpangnya rame ini Restu. Dan juga ada medali emas ini jurusan Malang Surabaya Jakarta. Masih mudah, masih menaikkan penumpang. Pukul 2 lebih 18 menit ini mudah Surabaya Bojonegoro ini ada tarif biasa. Ini pukul 2 lebih 21 menit ini Batas Jati Mahavana Surabaya Malang. Ini hujan sudah mulai reda. Berbudi legasi SR1 ini rumahnya cukup lumayan ramai ini. Dapat poin dulu. Pukul 2 lebih 22 menit. Wah, ini Pelita Indah yang via arteri lor. Ini ada beberapa pelita yang via tol, kali ini yang via arteri. Rumahnya juga cukup lumayan ramai ini. Pukul 2 lebih 24 menit ini ada AKSNR AC tarif biasa. Ini Jember dan juga Jawa Indah Transindo, Adik Putri. Ini Ekonomi Indonesia.
Jember juga ini. Pukul 2 lebih 31 menit, ini Harapan Jaya Batas. Oh, penumpangnya full seat ini, Surabaya Tulungagung. Terpantau full seat dan juga masih dapat paketan ini. Mantap ini. 2 lebih 33 menit, ada bis Mira AC tarif biasa, Surabaya Madiun Solo Jogja. Ini cuacanya kembali mendung gelap nih, apakah ada hujan-hujan? Kita tunggu saja ini lho. Di belakangnya ini ada Keramat Jati ini, bus akap. Ini Malang Jakarta, cap 3 telur. Pukul 2 lebih 36 menit, ini Harapan Jaya Medium, Surabaya Parim Blitar. Oh, penumpangnya berdiri. Mantap ini penumpangnya berdiri. Di belakangnya ada Resto Panda. Ini Surabaya Malang di atol panjang atau tol Tamandayu. 2.37 menit. Oh, Berbudi Marco Polo ini Akas 4 Surabaya Banyuwangi via Pantura. Oh, penumpangnya ramai sekali ini. Belakangnya langsung, pukul 2 lebih 38 menit, ada Eka Cepat, Surabaya Purwokerto Bumiayu. Coba di JB3 nih, keren sekali ini. Dan ada Jaya Putih, Surabaya Jaya Kuning ini, Surabaya Ponorogo. Pukul 241 menit, Restu Manda. Oh, patas ini. Oh, ini Aksasri, Surabaya Jember sampai Banyuwangi. Oh, penumpangnya terpantau rame. Di belakangnya ada Pahala Kencana. Ini bus akap. Pukul 2 lebih 44 menit, Harapan Jaya, Aceh Tarif Biasa, Surabaya Trenggalek, ini via arteri atau non-tol, Berbodi Max Jadi. Dapat poin dan langsung diberangkatkan. Pukul 2.45 menit ini, Sari Indah Lapindes, Surabaya Semarang Jakarta. Sangkap ini. Oh, penumpangnya terpantau cukup ramai ini. Pukul 2.45 menit ini, Harapan Jaya Patas, Surabaya Tulungagung. Terpantau full seat. Pukul 2 lebih 47 menit, Dali Jaya ini, Surabaya Bojonegoro, terpantau hujan deras ini. Semuanya juga terpantau ramai. Pukul 2.48 menit, Sinar Mandiri Mulia, itulah di Surabaya Semarang via Pantura, ekonomi non AC, hujan sangat deras ini. Pukul 2.49 menit, AKSNR Patas Surabaya Madura. Pak juga rame. Masih pukul 2.49, Patas Jatim ini Menggala, Surabaya Malang. Pukul 2.50 menit, Tentrem Surabaya Malang via tol Karanglo. Di belakangnya langsung ada Kalisari. Oh, ini Surabaya Madiun. Oh, ini pelanggan garasi. 2.51 menit, ini Bandung Express, Surabaya Bandung.
pukul 2:54 ada atasan R AC tarif biasa. Ini Surabaya Madura. Ada bus Damri. Pukul 2:57 ada Sugeng Rayu. Surabaya Solo Jogja. Dan di belakang tempat ini disertai hujan badai ini harapan saya patah Surabaya Tulungagung. Biasanya penuh karena hujan, ini terpantau penumpangnya tidak sampai penuh lho. Pukul 3:01 ada Resto Panda Surabaya Malang Blitar, ini hasil tarif biasa. Langsung di belakangnya ada Sudiro Tunggajaya, Patah Jatim, Ranger, Surabaya Magetan. Dan oh ini ada dari Teo Hari atau Lasting. Keren ini. Ini Malang Ciawi ini, keren. Dan sebagai penutup video kali ini, ada Patah Jurusan Jember Kemenangan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyampaian, salah nama jurusan maupun nama PO. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.